dan kajian neuroscience. Ini kajian ni dibuat tahun 1999, dah lama. Tapi orang tak tahu sebab benda tak diheboh-hebohkan. Dan kajian ni dapati apabila manusia berada dalam inverted position. Dalam kajian tu dia tulis inverted position. Jadi orang putih dia tulis inverted position. Kita pun tertanya-tanya juga apa inverted position. Dan saya dapati inverted position tu adalah apa yang orang Islam selalu buat setiap hari, 17 kali sehari sujud. Inverted position tu adalah sujud. Dan apabila manusia sujud, meletakkan kepala di atas lantai, dia akan tingkatkan kelajuan proses otak dia sebanyak 9 kali ganda lebih cepat dan 7 kali ganda lebih tepat. Maksudnya, lagi banyak kali you sembahyang, lagi panjang rakaat sujud you, lagi bagus untuk otak kita. Jadi, nak power otak, tidur tengah hari 27 minit, kita akan tingkatkan 35% prestasi otak. Lepas tu banyak sujud pula, 9 kali ganda lebih cepat, 7 kali ganda lebih cepat. So tak, kalau macam tu tak powerkan otak lagi, macam mana nak power tak tahu. Benda simple ya. Sebab tu Nabi bila ada masalah, diceritakan dalam sirah, Nabi akan banyak melakukan solat. Masalah perlukan jawapan betul? Ya. Jadi, jawapan akan hadir bila kita punya otak yang super power. Dan rahsia untuk miliki otak super power ni bila kita banyakkan sujud. Jadi kena rajin-rajin sembahyang.